Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Meja Yansa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya terlebih dahulu agar kita semakin semangat menghadirkan resep-resep terbaru di channel Meja Yansa. Kali ini minuman empon-empon ala Meja Yansa ada di channel kita. Bahan terdiri dari 250 gram jahe merah, bisa diganti 300 gram jahe biasa, 3 batang serai, 50 gram kunyit, 100 gram temulawak, 300 gram gula merah, 4 batang kayu manis masing-masing ukuran 10 cm dan 2,5 liter air. Cara membuatnya, kupas seluruh kulit jahe, kunyit, dan temulawak. Di sini, jahe merah setelah kulitnya dibuang menjadi sekitar 150 gram. Jahe-jahean diiris tipis atau boleh juga di blender. Gula merah diiris halus, serai digeprek, kayu manis dicuci bersih. Selanjutnya, semua bahan direbus, masukkan gula merah di dalam wadah yang berisi air. Masukkan kayu manis, masukkan serai, masukkan jahe, masukkan temulawak, masukkan kunyit, aduk sesekali. Merebusnya jangan terlalu lama. Masak sampai air mendidih. Setelah mendidih, silakan dicoba. Apabila dimasukkan di dalam kulkas, bisa tahan hingga 5 hari. Ini dia hasil minuman empon-empon ala Meja Yansa di channel kita. Jangan lupa dicoba di rumah ya, dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.